Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Selamat beraktivitas pada hari ini. Semoga para YouTuber dimanapun berada dalam keadaan sehat walafiat dan dimurahkan rezekinya. Amin. Saya sekarang akan mencoba mendemo penguat mic kondensor. Ini sudah saya kotakkan sedemikian rupa. Komponen ini, rangkaian ini sudah masuk ke dalam posisi ini. Nah, ini untuk yang konsol sistem jack akai. Kita pergunakan jack akai, tapi yang mono karena buat di sound system biasa itu ya, di apa, di speaker monitor. Kemudian ini input dari mic kondensor. Nah, seperti yang saya contohkan ini, kita kalau beli ini model clip on begini dengan jack yang 3,5 ini. Nah, ini kita nggak ada penguat. Kalau ini langsung ini, dia tidak akan berbunyi. Nah, justru itu ditambahkan dengan penguat mic kondensor ini, diharapkan dia akan lebih bagus, lebih bersuara dan tidak noise, lebih mantap. Nah, ini kita masukkan ke jack ini. Nah, ini clip on ini kita jepit di sini. Atau kalau enggak, ini yang saya pakai sekarang ini yang sistem bando, itu masuk di sini juga bisa. Itu ya. Atau yang ini speaker ini, kalau jacknya 3,5 mili itu juga akan bisa. Jadi semua mic kondensor atau mic yang clip on maupun yang besar gini, asalkan jacknya itu 3,5 mili, ini akan bisa masuk ke posisi ini. Atau kalau itu kita pergunakan juga, saya gunakan juga ini model akai. Model akai ini model yang besar ya, model yang besar ini. Nah, ini juga bisa masuk. Jadi ada dua fungsi, ini yang 3,5, kemudian ini yang besar jack akai juga. Nah, ini seperti ini kan bisa masuk ke sini kan, itu kan. Nah, ini nanti kita coba ini. Nah, kemarin sudah dicoba dengan video-video saya dalam rangkaian yang belum dikotakan ini, sudah bagus. Tapi nanti kita coba, kita masukkan ke audio. Nah, jadi rapi sekalian ini ya, bentuknya rapi, kemudian ini juga rapi. Nah, ada input, ini ada output gitu ya. Mari kita coba. Selamat melaksanakan tugas. Tes 1, 2. Coba suara. Ini coba suara. Tes 1, 2. 1 dicoba. 1, 2, 3. 1. Tes 1. Cek. Cek sound. Cek. Cek sound. Cek. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 1, 2, 3. 3, 2, 1.